Hahaha, kita berhasil memenjarakan para Ultraman. Kita mendapatkan dua Ultraman. Hahaha, wahai Ultraman, sekarang kau tidak bisa apa-apa. Wah, Ultraman Belial, apa yang akan kamu lakukan terhadap kami? Jangan apa-apakan kami. Ampun, Ultraman Belial. Haha, tidak ada kata ampun untuk kalian berdua. Kalian kali ini tidak akan selamat. Kalian akan aku bunuh. Ampun, Ultraman Belial, jangan bunuh kami. Ampun, Ultraman Belial, jangan sakiti kami. Diam saja kalian berdua. Kalian jangan banyak bicara atau aku akan membunuh kalian sekarang juga. Makanya diam, jangan banyak bicara kau. Iya, Ultraman Belial, ampun, aku minta ampun. Wah, sepertinya ada yang meminta tolong. Ultraman sepertinya dalam keadaan bahaya. Aku harus segera menolongnya. Iya, siap. Wah, rupanya Ultraman ada di sini, dipenjara oleh Ultraman Belial. Woi, Ultraman Belial, apa yang akan kamu lakukan terhadap para Ultraman ini? Cepat lepaskan dia. Tidak mau. Aku tidak akan melepaskan para Ultraman. Kau, Kapten Amerika, sebaiknya kau pulang saja. Jangan ikut campur urusan kami. Tidak bisa. Aku akan menyelamatkan kedua Ultraman ini. Sebaiknya kau lepaskan saja Ultraman itu, karena dia temanku. Tidak bisa. Aku tidak mau melepaskan Ultraman itu. Ultraman itu akan aku bunuh. Sebaiknya kau pergi saja, atau kau juga mau aku bunuh. Apa, kau mau membunuhku? Tidak bisa, Ultraman Belial. Aku mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Hah, sebaiknya kita bertarung saja. Kita buktikan siapa yang lebih kuat di sini. Baiklah, kalau itu mau, ayo kita bertarung saja. Kita buktikan siapa yang lebih kuat di sini, Kapten Amerika. Ayo, kita tunjukkan siapa yang lebih kuat. Rasakan ini, Kapten Amerika. Iya. Wah, Kapten Amerika, kau mempunyai kekuatan apa? Wah, kau tidak bisa disentuh. Rasakan ini, Ultraman Belial, kau berani-beraninya menangkap para Ultraman. Rasakan ini, pukulan mautku. Kau monster. Kau juga ikut campur dengan urusan kami, maka kau akan aku bunuh. Satu lagi, kau monster penjaga pintu, akan aku bunuh kau. Mati saja kau. Woi, Ultraman, kalian tidak apa-apa. Terima kasih Kapten Amerika telah menyelamatkan kami. Terima kasih.